Tak terima teman wanitanya digoda, seorang pengunjung tempat hiburan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terlibat duel. Seorang tewas akibat luka tusukan, sementara pelaku penusukan masih dalam pengejaran polisi. Kepolisian Sektor Mampang langsung melakukan olah TKP usai duel maut antara pengunjung tempat hiburan di depan klinik kecantikan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Petugas langsung memberi polis lain di lokasi kejadian yang masih berlumur darah korban. Akibat duel maut ini, seorang tewas atas nama Franky Firdaus. Kejadian bermula saat korban Franky Firdaus menggoda salah satu teman wanita salah satu pengunjung. Tak terima, pelaku langsung menantang korban namun dipisahkan petugas keamanan. Keduanya kemudian melanjutkan duel di pinggir jalan. Pelaku kemudian menusuk korban dan kabur bersama teman wanitanya. Mereka cekcok mulut, kemudian mereka keluar. Ternyata setelah disamakan pun mereka belum selesai. Akhirnya mereka pindah tempat dan di depan klinik. Pelaku kini masih dalam pengejaran polisi. Polisi hanya mendapati baju pelaku yang berlumuran darah saat mengejar ke rumah pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangwati, MNC Media, melaporkan.